bagus. Selamat siang, Pak Edo. Selamat siang. Bapak ini berada di daerah mana, Pak? Kalau ini di daerah Cianjur, tepatnya di Danau Cirata. Danau Cirata. Bapak ini sedang beternak apa, Pak? Kalau saya boleh tahu? Ikan mas sama ikan nila. Ikan mas dan ikan nila. Iya. Kalau untuk pakan sama obat-obatan, Bapak gunain apa, Pak? Kita untuk sementara ini memang pakai bioternak. Bioternak. Udah ada kelebihannya atau bagaimana, Pak? Kenapa Bapak bisa gunakan bioternak untuk ngendaliin apa, Pak? Yang jelas begini, dengan bioternak ini kita alhamdulillah untuk penanganan khususnya nambah nafsu makan ini sangat efektif sekali. Jadi yang biasanya dia masuk ke air sampai 10 atau 15 menit, sekarang mungkin paling 5 menit sampai 7 menit mereka udah mencari makan lagi. Artinya tepatlah untuk mencari solusi untuk penambah makan, nafsu makan. Cara pakainya Bapak bagaimana? Di sini juga sudah tertera, yaitu dicampur dengan air juga sangat kalau boleh dibilang selain sangat tepat juga sangat efisien. Tepatnya bagaimana, Pak? Ya itu tadi, dengan dosis yang ada aturannya di sini, nanti bisa dibaca juga. Ini sangat tepat saya katakan dan sangat efisien itu tadi. Tidak harus terlalu banyak dengan harga yang terjangkau juga. Dicampur makan atau langsung dikocor di air? Ada beberapa tip ya sebenarnya. Artinya yang sudah kita laksanakan dicampur di tempat makan. Campur tempat makan, nanti kalau toh ada sisanya, kita kisahin pada saat kita kasih ke empaan. Ikan kan akan naik dengan sendirinya. Ada gerombolan itu baru sisanya kita juga bisa taburkan. Bapak murni campuran pakai bioternak aja atau dicampur dengan kombinasi yang lain? Kalau yang lain enggak, hanya sedikit mungkin ada air kan. Ya, dengan air kita kombinasi. Tambahin. Pakai kombinasi sama Medigrow ini. Oh iya, kalau yang ini kan satu, ada satu paket, ada beberapa macam sebenarnya. Kita bisa dicampur dengan yang tertera di sini nih, kita ada Medigrow. Nah, ukurannya satu aqua ini dengan dua tutup, nanti dicampur dengan sedikit air. Disimpan ke makanan, yang penting jangan sampai hancur makanan ini. Makanya jangan sampai hancur. Iya, betul. Habis itu dikering anginkan dulu atau langsung? Ya, lebih bagus kalau memang ingin ini agak dianginkan dulu, kenapa? Supaya kalau pas dilempar itu enggak hancur gitu. Jadi langsung bisa masih seperti semula kondisi empan gitu. Terlihat nafsu makannya setelah aplikasi beberapa hari atau beberapa minggu, Pak Malas? Ya, yang kita laksanakan langsung spontan ini. Kalau untuk nafsu makan, dan kita udah jalankan sampai 2 hari ini. Yang 2 hari ini, alhamdulillah, baik semuanya. Hanya mungkin masih ada kendala ya. Barangkali nanti ada semacam pengobatan untuk virus. Ini masih ada kendala untuk virus, yaitu biasanya dengan ciri-ciri luka di badan. Pada akhirnya juga larinya ke insang dengan ciri-ciri agak merah. Kalau udah ke insang biasanya ikan langsung mati. Oke, jadi masih belum ada formulasinya ya, ya Pak? Ya, formulasi untuk. Semoga dengan treatment ini nantinya lagi dengan yang sudah kita lakukan dengan Medigrow G6, campur bioternak, campur bioantibody sama herbal ya. Ada kemungkinan kita lihat hasilnya aja ya. Dulu ya Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan ini kita coba dengan beberapa alternatif ini dengan percampuran ini, barangkali nanti kan kita bisa evaluasi hasilnya. Sementara memang karena baru untuk imun, barangkali untuk virus kita belum sampai ke sana. Mudah-mudahan dengan percampuran ini akan membuahkan hasil yang kita harapkan gitu. Terima kasih Pak Edo, semoga sukses dan ikannya amin cepat panen dengan kualitas yang bagus ya Pak. Amin, terima kasih kembali.